Bertemu kembali. Chacha Mak Embong tidak pernah kecil hati apabila dibandingkan dengan kakaknya Emma Mak Embong. Aktris muda ini tidak pernah menyimpan rasa cemburu, malah menyifatkannya satu persaingan sihat. Kedua-dua adik-beradik ini semakin menyinar dalam industri seni Malaysia. Bergelar pelakon dan model pada usia muda, Chacha dan Emma saling membantu antara satu sama lain. Sebenarnya Chacha tak rimas apa-apa tau. Happy juga sebab dia kakak kan. Chacha rasa cemburu ke, jealous, whatever tak ada lah. Chacha happy juga sebab kadang-kadang kalau jumpa tu salah, Chacha. Tapi benda-benda tu tak marah. Jadi macam happy, comel je sebab dia kadang-kadang salah semua. And bagi Chacha, alhamdulillah sebab Chacha terima kasih dekat Emma juga sebab Emma ajar Chacha berlakon. And then kalau ada susah apa-apa, kita akan tolong sama-tolong lah. Berhenti sekolah ketika berada di tingkatan 2 tidak bermakna dia berhenti belajar. Bersama kakaknya, mereka belajar menggunakan khidmat guru bersendirian. Ada yang sekolah biasa, ada yang di rumah. Cuma macam saya dengan Emma, kita homeschool lah sebab susah nak kerja dengan belajar. So, kita better ambil homeschool untuk belajar sambil kerja. Lagi Chacha, semua tu kadang-kadang ada orang cakap itu susah. Tapi bagi Chacha, senang. Sebab kalau Chacha tak ada syuting, balik ke Chacha akan belajar. And then kalau masa free, cikgu datang rumah belajar. And then tak ada susah, tak ada pening-pening. Okeylah bagi Chacha, itu pun boleh juga belajar kan. Cuma tak sekolah aje. Chacha bakal muncul dalam telemovie Bongkah Bahulu Angkasa Lepas yang akan disiarkan pada Hari Raya pertama nanti.